Welcome back to Java Aquatic Channel bersama gua Nico dari Java Reef. Balik lagi kita akan unbox hari ini salah satu barang spesial gua. Ini barang dari very special dari kita adalah Castile A500X ya. Kita nanti akan unboxing dia. Nah, di sini ada beberapa plus point karena ini ya barusan di-review banget sebagai the first atau lampu pertama sebagai pembunuh metal highlight. Oke, buat kalian reefer yang mungkin baru setahun dua tahun yang bermain di dunia reef, kalian mungkin belum paham mengenai metal highlight karena emang ini zaman buat orang yang cukup tua kayak kita mungkin yang udah nge-reef gitu. Nah, metal highlight itu adalah satu lampu yang cukup besar ya. Biasa dia warnanya putih dan dia punya reflective angle. Wattnya cukup besar, tapi dia tuh dapat shimmer tuh. Castile tuh dia ada shimmer-shimmer gitu lah. Namanya shimmer itu kayak natural shimming. Dan nggak semua LED ada ya shimmer. Ini contoh refactory gitu di sini dan dia nggak ada shimmernya. Nah, Castile yang saya pakai di depan saya ini adalah Castile A360WE. Tapi di depan kalian ini adalah salah satu barang terbaru yaitu Castile A500X. Mungkin sebelum kita bacot lebih banyak, ada baiknya kita langsung unboxing. Dan nanti mungkin ada video sedikit dari luar yang sudah dibuka mengenai apa itu Castile A500X dan langsung kita masuk ke unboxing apa ke ngomongin mengenai produk ini sendiri yang udah ada di Indonesia. Oke. Nah, yuk kita unbox langsung ya. Nih sebenarnya kenapa gue berani unbox? Karena gue lumayan pelit biasa unboxing. Gue nggak mau buka. Jadi kalau kalian lihat video-video YouTube Java yang lama gue nggak pernah buka. Ini karena udah laku nih. Ini thank you Brother R udah beli ya. Buat kalian jangan lama-lama karena habis ya. Langsung unbox aja guys. Jangan lupa ya kartu garansinya. Dapat Nero Reflector dengan harga nggak tahu ya 500 ribuan mungkin ya. Adaptornya gede banget ya. Ini adaptor dari kayak AP9X ya mungkin ya. Nah, gila men, anjir. Gede. Nah, ini seperti biasa nih Castile tuh agak pelit ya. Jadi tetap seru beli dongle. Oke. Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh proses unboxingnya, barang apanya aja yang ada. Nah, mungkin video-video short clip dari A500X yang udah dibongkar di luar. Ini adalah salah satu lampu paling luar biasa sebenarnya.
Jadi buat kita sebagai casual player ataupun sebagai distributor casual Indonesia tuh sangat-sangat senang. Karena akhirnya casual mengeluarkan produk yang parnya tinggi banget. Karena kalau kalian lihat di Instagram, casual A500X pernah di-mount sampai sekitar 2,5 meter. Dan ditembak akuarium. Itu gila sih buat sebuah LED. Itu adalah hal yang termasuk cukup gila dilakukan. Nah, kita akan ngomongin luas area, nah, dan apa sih casual A500X. Pertama, casual A500X ini adalah lampu yang dimuat dengan lebih dari 185 watt di dalam satu unit bulat. Itu sebenarnya gede banget, karena hampir jarang lampu yang segede itu wattnya di sana, apalagi buat casual. Hampir nggak pernah ada di satu single ini 185 watt. Kedua, ini lampu yang dia bilang ada ultimate solution for deep SPS aquarium. Jadi kalau buat kalian yang punya coral tank, tapi dalam gitu, 1 meter, kalian udah punya solusinya. Jadi kalau yang lain kalian harus tumpuk-tumpukin lampu, ini satu lampu bisa sampai 90 cm area deep aquarium. Jadi kalau 90 cm, 1 meter itu masih bisa buat LPS. Gila sih kalau buat SPS sih, 90x90 itu mungkin di tinggi yang standar 80, 50 cm, 60 tuh 90 cm. Ini 1 meter 20 nih guys. Ini 20 cm ya. Segini nih. Satu lampu. Jadi segini panjang nih 2 meter 40 nih. Kita mungkin kalau ini SPS semua tingginya segini, mungkin bisa sampai cuma perlu 3 lampu. Jadi ini gila, ini lampu gila banget. Brightest X Series Array. Jadi brightest dalam arti kata dia yang paling terang dan mendapatkan fitur yang mengalahkan metal highlight. Jadi dapat shimmer metal highlight, kekuatannya dapat, tajamnya juga bukan main, dan dia dilengkapin narrow reflector dari si casual. Ya, narrow reflector itu artinya buat dia menerangkan jauh lebih dalam lagi gitu. Jadi ini luar biasa. Dia seperti halnya casual yang lain, dia tetap menggunakan casual logic. Berbeda dengan lampu yang lain, casual lampu itu memiliki sebuah logikanya dia sendiri. Jadi kalau misalnya yang lampu lain kan, kalau kita anggaplah kita pakai lampu, let's say Aquanite, atau kita pakai lampu apa ya, mungkin yang baru nanti akan kita keluarin, Noobsight atau apa. Nah itu kan kita akan ngatur sendiri tuh UV-nya berapa, hijaunya berapa. Nah, casual logic ini nanti dia akan membantu mengaturnya sebenarnya. Intensity wise untuk full spectrumnya dia akan dapat mengenal kondisinya sendiri masing-masing. Warnanya sekitar sky blue ataupun deep ocean blue, dan dia sudah full spectrum ya. Jadi yang bilang casual bukan full spectrum, casual itu selalu full spectrum, yang X ya. Full spectrum, natural shimmer, compact, dan robust ya. Jadi gede. Dan ini adalah casual yang sudah kita pakai sudah 4 tahun. Jadi casual ini kekuatannya cukup worth it ya. Dan spektrumnya juga sangat-sangat bisa dipakai untuk growing SPS. Jadi untuk kalian yang buat the first ever lampu casual yang murni di-create buat lebih ke arah SPS, buat di tank kecil, lu udah dapat. Jadi kalian udah nggak perlu lagi cari solusi yang lain. Ini adalah the ultimate light for SPS tank. Jadi kalian akan mendapatkan barang terbaiknya yang paling baru, which is casual A500X ya. Nah, dia udah dapat app control ya. Kalau WiFi kayaknya dia masih pakai dongle. Problemnya di casual selalu gitu ya. Jadi semuanya serba bayar. Jadi ini ada keylingnya. Ini nanti mungkin ada dongle-nya. Dan shimmernya juga the number one shimmer in the world. Dia ada multi cell. Dan yang jelas ini adalah salah satu lampu terbaiknya casual untuk SPS. Ya, jadi buat kalian yang pingin cari lampu SPS, udah nggak perlu lagi cari yang lain. Kami ada solusinya, yaitu casual A500X. Dan pastikan ya, di sini ada tulisan caution ya. Hot surface do not touch when light is on. With reflector accessories ya. Jadi ini lampunya panas banget ya, karena ini 185 watt guys ya. Ingat, dan udah lulus tes. Mungkin itu aja kita bisa ngomong ya. Jadi casual, the newest edition of casual, yaitu casual A500X. Congratulations Indonesia, kita salah satu yang akhirnya punya juga casual A500X yang sudah ditongkrongin banyak orang. Kontak us for more information, karena barangnya sangat-sangat limited ya. Ini akan barang akan dijual di angka 11.499.000. Mendapatkan kapasitas kekuatan 36 inch ya, mungkin sekitar ya 24 inch ya, 50-60an cm. Itu 90x90 cm deep dengan the biggest PAR you can ever find. Dan casual itu udah terkenal dengan PUR ya. Jadi PUR-nya casual itu tinggi, artinya efisiensi, dan ditambah lagi sekarang PAR ya. Jadi buat kalian PAR seeker,
yang nyari lampu dengan par gede, we already have the solution for you. Mungkin itu aja yang kita bisa ngomongin buat kalian. Thank you, take care, happy reefing, and bye-bye.